Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik Bu. Baik. Sekarang coba sebelum berdoa, kalian cek kerapihan dulu, berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri, Pak Novi. Coba dicek kerapihannya ya. Apakah sudah rapi atau belum? Sudah. Dan kalian sudah siap untuk belajar? Iya, Bu. Ya, baik, boleh duduk lagi. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Cukup. Mau tanya terlebih dahulu nih, pernahkah kalian membeli kebutuhan belajar? Pernah. Kebutuhan buat belajar seperti pensil, buku, tas, pulpen. Iya. Kita lima besar. Kita lima besar. Oh iya, di mana saja ya? Terus kalian ketika membeli itu cukup satu, misal penggaris satu, pensil satu, atau aku maunya lima, aku maunya dua. Satu Bu. Cukup satu? Satu. Aku maunya dua Bu. Maunya dua. Iya. Kalau dua itu kebutuhan atau ada keinginannya? Aku pengennya dua. Nah, pengen. Ya kan, berarti itu hanya keinginan, bukan kebutuhan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin tahu perasaan kalian saat ini juga. Ibu akan membagikan 5 emotikon ke setiap orang, ya kan? Ke setiap anak-anak, kalian akan menempelkan ke depan, ya? Sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang ayo kita tempelkan ke sini. Sesuai dengan nama kalian ya. Ini tempelkan, Mbak Novi. Perasaannya apa ini Mbak Novi? Oh Mbak Novi sedih. Atau ke depan. Mbak Fia hari ini perasaannya marah. Mbak Afi hari ini bahagia kan? Nah sekarang kita akan belajar mengenai kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia menurut kalian jika dilihat dari segi intensitas atau kegunaannya itu ada berapa ya? 2, 3, 4, 4, 5. Yang benar berapa? 3. Iya, ada 3. Apa saja? Primer, sekunder, dan tersier. Coba untuk mengeluarkan pemahaman. Ibu ada kuis. Nanti cepet-cepetan ya. Nomor satu. Ya, primer. Iya betul, primer. Terus selanjutnya Mbak Fi. Kamera Bu. Iya betul, kamera. Yang selanjutnya kamera yang pertama. Dan Oh, seperti itu. Oh, iya. Kita harus bisa mengelola emosi. Harus bisa mengelola emosi. Oke. Yang selanjutnya, Ibu akan membagikan ringan menjadi 2 kelompok. Ini ya, Mbak Fia dengan Mbak Novi, Mbak Afi, Mbak Naila, dan Mbak Afi. Baik. Dalam satu kelompok. Ini ya, RPTT-nya dikerjakan secara berkelompok. Iya. Iya, RKPD-nya sudah selesai semua? Sudah. Sekarang yuk kelompoknya Mbak Afi. Mbak Afi siapa yang maju? Semuanya. Oh ya Mbak Afi. Semuanya. Jangan apa-apa Mbak Afi sebagai perwakilan kelompok ya. Oh iya, kalian ini tugasnya membuat mind map ya. Wah ini bagus. Iya betul. Oh desainnya bagus juga ya. Coba dilihat teman-teman. Bagus ya? Bagus banget. Ya boleh tepuk tangan. Sudah sesuai dengan materinya? Udah Bu. Apa saja?
sekunder, terus primer. Tersier. Iya. Kan nama itu termasuk apa? Iya kan? Tersier. Iya betul, tersier ya? Iya, Bu. Iya, silakan boleh duduk. Punya tepuk